Hai hai sahabat Hairin. Tahukah kalian bahwa keberanian bukan hanya milik kaum pria? Banyak wanita hebat di dunia yang mampu menjadi sosok yang berpengaruh karena kiprah dan prestasinya di berbagai bidang yang mereka geluti. Nah, tahukah kalian bahwa ada 8 wanita yang begitu inspiratif di dunia? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat updatean video terbaru dari channel ini. Freya Stark. Freya Stark adalah seorang penulis yang mulai berpetualang pada tahun 1930. Freya merupakan seorang wanita penjelajah dari Inggris yang lahir pada tanggal 31 Januari 1893 di Paris, Prancis. Nah, dalam hidupnya, ia terkenal dengan pengalamannya di Timur Tengah dengan melakukan perjalanan ke Persia. Ia menjelajahi desa-desa terpencil dan bahkan berinteraksi dengan penduduk lokal. Dan dari perjalanannya tersebut lahirlah buku yang berjudul The Valley of Assassin, yang dimana dia menulis lebih dari 2 lusin buku tentang perjalanannya dari Timur Tengah dan Afghanistan, serta beberapa karya dan esai autobiografi. Selain itu, Freya Stark juga dilantik sebagai komandan dalam Orde Kerajaan Inggris pada penghargaan Tahun Baru 1972, dan Freya meninggal di Asolo pada 9 Mei 1993, beberapa bulan setelah ulang tahunnya yang ke-100. Alice Haller Ramsey. Alice Haller Ramsey merupakan wanita pertama yang mengemudi mobil di Amerika Serikat. Ia berkendara melintasi Amerika Serikat dari pantai ke pantai pada 7 Agustus 1909. Alice merupakan wanita pertama yang menyelesaikan perjalanan lintas negara dan yang pertama dilantik ke dalam Hall of Fame Otomotif. Alice yang lahir di New Jersey pada 1886 melanjutkan pendidikannya ke Vassar College. Terlepas dari kenyataan bahwa wanita Amerika tidak dianjurkan mengendarai mobil pada awal tahun 1900-an, Alice bahkan berpartisipasi dalam kompetisi mengemudi ketahanan yang mengharuskannya mengemudi 200 mil di jalan yang tidak beraspal. Alice tidak hanya menyelesaikan perjalanan, dia bahkan juga mendapatkan skor sempurna dan memenangkan medali perunggu. Alice tidak pernah kehilangan cintanya pada sebuah hal yang berhubungan dengan otomotif, dan dia menyelesaikan lebih dari 30 perjalanan lintas negara sebelum meninggal pada tahun 1983 pada usianya yang ke-96 tahun. Berenice Ellis Raymonde de Lauren. Berenice Ellis Raymonde de Lauren merupakan pilot wanita pertama di dunia yang memiliki sertifikat. Raymonde yang lahir pada 22 Agustus 1882 di Paris, Prancis, melakukan penerbangan pertamanya pada 30 Oktober 1909. Dan dia menjadi wanita bersejarah pertama yang mampu menerbangkan pesawat bahkan mengalahkan kemampuan laki-laki. Dia menerima lisensi pilot pesawat yang ke-36 yang dikeluarkan oleh Aero Club de France yang merupakan organisasi pertama di dunia yang mengeluarkan lisensi pilot. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 1919, de Lawrence yang merupakan seorang insinyur berbakat pergi ke lapangan terbang di Loc Rotoy sebagai bagian dari rencananya untuk menjadi pilot uji wanita pertama. Ia ikut memimpin pilot pesawat terbang tersebut, tetapi pada pendekatan pendaratannya, pesawat itu jatuh dan menewaskan de Lawrence dan juga kopilot. Jeannie Barrett. Jeannie Barrett merupakan wanita pertama yang mampu untuk berkeliling dunia. Ia merupakan pendobrak budaya pada masanya, karena pada masanya wanita sangat sulit untuk bepergian dan ditugaskan untuk hanya berada di rumah. Jeannie Barrett yang lahir pada 27 Juli 1740 bergabung di kapal Bougainville dengan menyamar sebagai seorang pria dan menyebut dirinya sebagai Jean Barrett. Dia mendaftar sebagai seorang pelayan dan asisten naturalis ekspedisi Philibert Pomerson, dan tak lama sebelum kapal Bougainville berlayar dari Prancis, ia menyamar menjadi seorang laki-laki dengan penyamaran yang bertahan selama 2 tahun. Dan penyamarannya membuat ia berhasil melakukan ekspedisi keliling dunia dengan kapal laut.
Ia pun tercatat sebagai wanita pertama yang pernah berkeliling dunia dan petualangannya pun dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul The Discover of Jeanne Barrett. Gertrude Bell. Gertrude Bell merupakan wanita pertama yang memperoleh gelar sejarah dari Oxford. Ia lahir di Inggris pada tanggal 14 Juli 1968 dan merupakan salah satu siswa perempuan paling cemerlang di Oxford University. Ia pergi menjelajah menuju suku-suku terasing di sepanjang gurun yang terhampar di Arab. Sejatinya, Gertrude sendiri menjelajahi jazirah Arab karena ketertarikannya pada keindahan dan misteriusnya daerah tersebut. Pertama kali ke jazirah ini pada tahun 1892, tepatnya ke Tenran di mana pamannya yang bernama Sir Francis Kelas menjadi pejabat kerajaan Inggris di sana. Dan ternyata jauh sebelumnya ia memang sudah berminat pada Arab, salah satunya melalui puisi-puisi karya Umar Khayyam. Dan setelah perjalanan ke tempat yang sekarang menjadi ibu kota Iran ini, Arab menjadi minatnya hingga akhir hayat. Junko Tabei. Junko Tabei merupakan wanita pertama penakluk puncak Everest. Junko menjadi kiblat banyak pendaki wanita di dunia karena ketangguhannya yang sungguh sangat menginspirasi. Junko Tabei lahir dengan nama Junko Ishibashi di Miharumachi, Prefektur Fukushima pada tanggal 22 September 1939. Dia jatuh cinta dengan gunung setelah dibawa oleh gurunya mendaki Gunung Nasu di Taman Nasional Liko pada usia 10 tahun. Namun, petualangannya mendaki gunung ketika masih kecil sangat jarang karena terhambat oleh aturan masyarakat. Dan dari tahun 1958 hingga 1962, Tabei belajar sastra dan pendidikan bahasa Inggris di Sowa Women University. Dan setelah lulus, Tabei membentuk Ladies Climbing Club pada tahun 1969. Dan selama waktu ini pun ia memanjat gunung seperti Gunung Fuji di Jepang, Matterhorn Pegunungan Alpen Swiss pada tahun 1972, sehingga Tabei menjadi pendaki gunung yang diakui oleh Jepang. Dan pada tahun 2012, Tabei didiagnosis menderita kanker peritoneal dan dia meninggal di rumah sakit di Kawago pada 20 Oktober 2016. Dan pada 22 September 2019, Google memperingati 80 tahun kelahiran Tabei dengan doodle, yang dimana tulisan doodle tersebut merupakan slogan motivasi Junko Tabei, yaitu jangan menyerah dan teruskan pencarianmu. Robin Davidson. Robin Davidson dikenal karena mengarungi 1.700 mil bersama unta dan anjingnya. Robin Davidson yang lahir pada tanggal 6 September 1950 adalah seorang penulis Australia yang terkenal karena bukunya yang berjudul Tracks, yang dimana dalam bukunya ia bercerita tentang perjalanannya sejauh 1.700 mil melintasi padang pasir Australia Barat menggunakan unta. Dan bersama keempat unta dan anjingnya, Robin Davidson melakukan perjalanan sejauh 1.700 mil yang dimana hal itu bukanlah hal yang mudah terlebih dilakukan oleh seorang wanita. Perjalanan Robin Davidson telah tercatat di National Geographic yang dimana perjalanannya mendapat apresiasi yang kemudian dijadikan sebuah film dengan judul Tracks. Valentina Vladimirovna Tereskova. Valentina Vladimirovna Tereskova adalah seorang kosmonot wanita Uni Soviet yang merupakan wanita pertama di dunia yang terbang keluar angkasa dengan menggunakan Vostok 6 pada tahun 1963. Dia menghabiskan hampir 3 hari di ruang angkasa dan mengorbit bumi selama 48 kali dalam kapsulnya. Valentina Tereskova lahir di Bolosoye Maslenikovo yang merupakan sebuah desa di dekat sungai Volga sekitar 22 km dari timur laut Moskwa. Tekad Valentina untuk meniti karir membuatnya tak kenal kata menyerah untuk mendapatkan pendidikan. Dia melanjutkan studinya melalui kursus korespondensi dan belajar terjun payung di waktu luangnya. Valentina mengikuti program sukarela untuk pemerintah dan berkat kemampuan terjun payungnya yang sebanyak 126 kali, Valentina terpilih dalam latihan sebagai seorang kosmonot pada program luar angkasa Soviet pada tahun 1962.
Sebelum berhasil menginjakan kaki di daratan tanpa memar di wajah, Valentina harus menghadapi suatu masalah, yaitu terjadi kesalahan dalam perangkat lunak navigasi otomatis pesawat luar angkasanya yang menyebabkan dia menjauh dari bumi. Namun, para ilmuwan Soviet dengan cepat mengembangkan algoritma pendaratan baru dan pada akhirnya Valentina pulang dengan keadaan selamat. Nah, sahabat Hairin, sekian kisah mengenai 8 wanita yang mampu menginspirasi wanita di seluruh dunia. Dan untuk pembahasan selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share video ini, and see you next video.